Oke guys, kita lanjut lagi guys. Part writing-nya. Di jalanan agak mengerikan. Cuman, kalau kita yang begini. Yuk, om, kita kenal om. Lightingnya cukup santui aja lah ya. Soalnya masalahnya sama anak-anak PCB. Semua sejenis gede-gede cuma gua aja 125 guys. Jadi ya mau gak mau kita harus santui aja. Cari aman lah. Soalnya ini sangat enak sih buat riding kita kali ini. So, lebih nyaman guys. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, kita lanjut lagi guys, sidingnya. Banget nih ngoret ini. Kita ridingnya cakep banget nih.
ini ramai banget nih rombongan ban. Oh, bawa rombongan neton-neton semua anjir. Motor jadi sama motor ini motor. Oke, sampai parkir. Semua dokter di sini juga ya. Ya, di sini. Sepi juga. Oke. Okay. Oke, okay guys, vlognya dulu di Mertasari sementara sampai di sini. Gua sama teman-teman PC gua nih. Nanti bakal gua lanjutin vlognya. Sekian. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita gaskan kita kembali. Oke, okay, kita sama teman-teman lagi belum PCX, kita riding malam-malam nih guys. Ridingnya mantep banget. Habis dari Mertasari kita ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Sekarang kita isi riding tipis-tipis. Jadi ridingnya balik pulang lah. Bukan riding dalam artian kita ini apa namanya, kita NR gitu mbak, balik pulang sih lebih tepatnya karena udah malam juga ya kan. Jadi asik guys sama teman-teman yang benar-benar proper-proper gini, bisa dibilang cakep banget motornya. Dan semua pada pakai Proji, jadi enak. Jadi itu ada si Arya, ada si Stefan, ada si David, ada Om, tadi siapa namanya, dua orang, ada Bri Sudano juga, jadi cakep-cakep banget guys. Kita ridingnya nyantri banget. Yuk.
Oke, ini ada teman kita juga, si Tony rupanya. Cakep banget lah. Riding kita hari ini benar-benar full. Gak ada obat sih. Kita baliknya ke sini aja guys, ke karena kita kan di daerah Pander nih, jadi baliknya ke daerah sini aja sama omnya yang peceknya lumayan luar biasa ini. Dia pakai pelek, btw dia pakai pelek Kingspeed yang forged ya guys, gila, on the best sih di Bali. Kotnya mantep lah, the best. Jadi untuk riding kita kali ini benar-benar luar biasa sih. Kenapa gue dapat konten yang sangat, yang dimana ini sangat perfect banget buat gue, pengalamannya sangat bagus banget buat gue. Gak tahu, thank you banget buat buset. Set parah, gila truknya. Belok guys, parah tuh, sampai tertumpah-tumpah begitu, sampai gini akuanya. Untung gua rekam guys, jadi kalian bisa tahu seperti apa yang terjadi gitu. Ya, gitu. Rada nggak ngotak sih bisa truk bisa sampai begitunya. Ya kita hati-hati dari guys, kalau enggak bisa kena ini botol, walaupun itu botol pasir cuman membahayakan gitu loh. Jadi jalanannya agak gelap ya guys, jadi kita ada di dekat Balian namanya. Dulu jalannya hancur banget nih guys, ini sumpah. Karena setidaknya lebih mulus, dan kenapa gua upgrade Pro G inilah tujuannya. Bukan semata-mata gua nyari gengsi atau apa, enggak. Gua nyari fungsional ya guys, jadi pada saat kita riding kayak gini nih, dia terang gitu loh. Jadi jauh lebih enak kalau kita riding itu. Fungsi ada Pro G gini. Jadi kelihatan jelas garis jalannya, cuman di sini kalau nggak sih, gua baru tahu sama ini kenapa sih garis putih-putih gini. Kalau pada saat malam hari itu dia kelihatan lebih jelas.
sekarang garisnya agak saru-saru nih guys, kurang jelas. Karena jadi ada pentingnya lah buat satu garis ini. Jadi vlognya lumayan lah nyambungnya, seru lah karena ada ridingnya juga gitu. Guys, jadi ya begitulah ya, kalau kita NR pada malam hari itu. Sebenarnya gue jujur lebih nyaman sih kalau ya sore ya, walaupun agak panas, kalau malam kan agak dingin. Cuman itulah, kalau malam tuh harus standby terus nih Proji gitu untuk sinarnya, karena kan namanya Proji juga ada masa waktunya lah ya. Karena gue jarang banget pakai, ya jadi aman lah. It's okay, no problem lah bagi gue. Kita akan belok sini. Oke, kita lihat jalan-jalan tikus guys. Karena jalan-jalan begini nih sepi banget menurut gue. Jadi riding kita main baru jam 7 nih. Dan jalan-jalan tikus ini sangat bikin cepat. Kita mau ke suatu tempat gitu. Tapi kadang ada mobil juga, itu yang bikin macet jadinya gitu, kadang-kadang jalan tikus-tikus seperti ini. Nah ini jalanannya kayak harusnya diperlebar sih, aspal. Minusnya itu aja sih, aspal kurang diperlebar gitu. Overall sih oke sih. Karena ini jalanan kecil ini sangat bermanfaat gitu. Jadi kita gak terlalu jauh banget muter gitu. Guys, ya mungkin videonya sampai di sini dulu. Buat kalian, big thanks banget udah ngikutin video vlog gua kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video guys, bye-bye.